ada di YouTube channel Inces. Sekarang Inces mau menjawab semua pertanyaan para netizen alias netizen yang banyak bertanya sebelum ini kepada Inces. Ini udah kita rangkum, kita mau jawab satu persatu pertanyaan dari kalian. Ini pertanyaan pertama adalah, berapa sih lelaki kriteria Inces? Lelaki yang kriteria Inces udah pasti harus seiman, ya kan? Terus juga harus punya responsibility terhadap hidupnya. Jadi dia juga bisa bertanggung jawab terhadap diri Inces selanjutnya. Yang pasti dia harus jadi imam di keluarga nanti, karena dunia kan sebetulnya nggak dibawa. Sekarang ada yang ngimamin. Nah itu yang terpenting. Lain-lainnya nomor 2, ya kan? Hal apa yang membuat Inces sukses seperti sekarang? Sukses tiada arti tanpa kerja keras. Jadi yang membuat kita semua termasuk Inces ada di hari ini adalah teamwork, udah pasti kerja keras. Kalau Inces tuh nggak pernah mengenal putus asa, capek dan gitu tuh hampas. Karena apa? Buah daripada kerja keras adalah kesuksesan. Jadi sukses tanpa kerja keras nothing. Seperti itu. Inces kalau marah seperti apa sih? Marahnya hanya nangis. Terus udah ngamuknya, Inces pasti berkeliling ke berbagai negara lalu terbang menjadi wanita udara, itu aja mengembaskan amarah gitu. Inces mandi gak sih? Kok seger banget? Iyalah, para deterjen suka jolit. Mandi, masa gak mandi? Mandi Inces ya, mau pergi sama mau tidur, cukup kan? Inces pacarnya siapa sih sekarang? Inces belum ada pacar, lagi-lagi deket aja. Karena emang gak nyari pacar sih, nyari kan suami. Sekarang udah waktunya berumah tangga. Doain ya, para deterjen yang budiman. Ya kan? Berapa jumlah saldo terakhir Inces? Gak tahu, yang nyimpen semua keuangan Inces adalah ibu Cetar. Jadi Inces gak tahu berapa uang Inces. Bagaimana sosok PLC di mata Inces? PLC adalah mereka yang selalu support dalam suka dan duka. Rohnya kita dalam berkarya dan berkarir. Tidak ada Syahrini hari ini tidak kalau tidak ada PLC atau fans sejati yang mengikuti perjalanan karir Inces dari 2008 sampai sekarang. Terima kasih PLC, I love you. Berapa sih harga tiket konser Inces dan bagaimana cara membelinya? Harga tiket konser Inces itu sudah terjual habis yang di Inces Seat dan Hot Seats itu di kisaran 25 juta dan 15 juta. Selebihnya normal sih, kayak Diamond harganya 5 juta, Gold harganya 3, something, yang Platinum harganya juga di bawah itu, yang Silver di bawah itu. Ya normal seperti pada umumnya orang membuat konser, tapi yang khusus-khusus ini memang sudah terjual lebih dulu. Mungkin mereka ingin lebih manja, lebih dekat dengan Inces ketika Inces heal. Seperti itu. Sebenarnya pentas komedi seperti apa yang kita dipasukkan? Karena konser nanti itu bukan hanya sekedar konser biasa. Ini adalah pertunjukan seni dan tawa, juga musik. Jadi isinya tuh, jadi inginnya tuh keluar dari nonton show Inces tuh orang happy, ketawa, dan bahagia gitu. Jadi bukan hanya sekedar pertunjukan nyanyi biasa seperti serius gitu. Inces maunya tuh orang semua happy gitu. Apa waktu terindah dalam Inces? Waktu terindah? Waktu jatuh cinta aja sih. Terima kasih ya sudah mengikuti semua kegiatan Inces, dan Inces juga sudah menjawab beberapa pertanyaan kalian. Mudah-mudahan puas dengan jawaban Inces. Tapi Inces mau kasih challenge dong, beberapa komentar di bawah. Nanti kamu yang komentar mau Inces itu seperti apa sih gitu ya. Kamu tinggal komen aja di bawah sini, nanti Inces akan respon semua komentar kalian. I love you, terima kasih.